Pemirsa, PLT Gubernur Jambi menandatangani perjanjian kerjasama tentang sinergi pengembangan Pelabuhan Jambi antara PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo II dengan Pemerintahan Provinsi Jambi. Penandatanganan dilakukan oleh PLT Gubernur Jambi Fahrori Umar dengan Direktur Utama PT Pelindo II. Fahrori mengharapkan dengan adanya kawasan pelabuhan dan industri yang terintegrasi, kedepannya sektor sekunder dan tersier akan semakin berkembang serta mendorong peningkatan perekonomian di Provinsi Jambi karena selama ini cenderung hanya bergantung pada sektor primer atau sebagai penghasil bahan baku saja. Kita menyadari bahwa transportasi laut dan sungai memiliki peran yang cukup penting dalam mendistribusikan orang dan barang. Dikarenakan pergerakan orang dan barang yang menggunakan transportasi laut dan sungai dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan swasta dalam pengembangan pelabuhan, khususnya di Provinsi Jambi. Keseriusan ini sejalan dalam mendukung program pemerintah pusat dalam peningkatan kepelabuhan demi menyukseskan program tol laut secara nasional. Akselerasi pertumbuhan perekonomian daerah dengan keberadaan pelabuhan sebagai outlet dan inlet diharapkan distribusi barang dari dan menuju Jambi akan semakin lancar. Yang lebih penting lagi, keberadaan pelabuhan diproyeksikan akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya kawasan industri dan manufaktur.